Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naisha Bunga Anjaniya Suci dalam acara Salam Pramuka. Jayalah Saku Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk hadir dan mengikuti acara pembukaan tema Ukhuwah Nasional kelima tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu SIT Indonesia. Dan hari ini dimulai dengan acara pembukaan, dan saya juga saat ini sudah berada di campnya Kuarcap Kota Bogor yang hadir hari ini diwakili oleh LSDIT Solahuddin, yang mana pesertanya itu hanya 8 putra 8 putri mewakili Kota Bogor, Pramuka Kota Bogor. Jadi ini sebelah kanan saya ada Kak Anwar, sebelah kiri saya ada Kak Denny, ini yang mendampingi sebagai pembina pendamping. Dan kegiatannya tadi dilihat di jadwal sudah cukup banyak, terencana sekali. Dan ini sudah satu malam, ya Kak ya. Anwar, Kak Denis di sini. Mudah-mudahan anak-anak kondisinya sehat semuanya, dan kelihatan tadi semua juga happy. Tadi di Putri mereka sedang siap untuk makan siang, sudah dalam kondisi rapi. Kalau putranya banyak anjang sana tadi. Jadi banyak apa namanya, banyak main untuk mulai, ya memang seperti yang diharapkan. Jadi harapan kami dari Kuarcap Kota Bogor, mudah-mudahan adik-adik yang ikut kegiatan ini dari pangkalan SDT Solahuddin didamping oleh Kak Anwar, Kak Denny, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehat, selamat semuanya, dan pastinya punya bekal setelah pulang nanti, ilmu yang bermanfaat. Mendampingi anak-anak di acara Kemnas 5 Ukhuwah JSIT Sako JSIT. Baik teman-teman, di sini keadaannya alhamdulillah di Kempi 2 tempatnya. Di sini ada makanan daerah dari berbagai daerah. Bisa di sini yang terdekat nih, kami anak-anak kami kebetulan dekat, ada namanya kue pasung. Kemudian di sebelah sana tadi udah mencicipi juga ada jojorong dari Banten. Di sebelah sana juga sudah mencicipi ada dodongkal, dan juga ada juga satu lagi skoteng ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mohon doanya semua kegiatan di sini berjalan lancar,
dan juga tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saja dari saya, pendamping DP Salahuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lembaga LKP Prima, perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten, mengadakan diundang dari Kemnas, acara Kemnas yang kelima ya di Cibubur, yaitu mengajarkan cara membatik, mengenal cara membatik ke anak-anak. Tujuan kami untuk mengenalkan batik ke anak-anak biar mereka tahu bagaimana susahnya membuat sehelai batik, dari mulai pertama menggambar di kain, mencanting, sampai pewarnaan, sampai proses finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pangkalan SMP Islam Terpadu Askia, Kota Padang, Kuartir Daerah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kami mengikuti kegiatan perkemahan nasional yang kelima yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu, yang mana diadakan dari tanggal 15 hingga tanggal 18 Februari 2023. Pada kesempatan kali ini kami dari SMP Tiaskia mengirimkan sebanyak 2 regu, di mana masing-masing regu itu terdiri atas 10 orang, yaitu 2 orang sebagai pembina pendamping dan 8 orang sebagai pesertanya. Jadi kegiatan ini berlangsung selama lebih kurang 4 hari ya. Memang kita berharap, kita punya harapan dari kegiatan ini, peserta yang kita bawa, adik-adik yang kita bawa itu lebih mandiri, kemudian juga lebih mengenali dan memahami serta menanamkan betul tentang dasar dharma pramukanya, sehingga ketika mereka berada di dalam masyarakat mereka mampu menampilkan keterampilan mereka, menunjukkan bahwa mereka bisa menolong pada masyarakat, berbakti pada masyarakat, juga menolong sama manusia ataupun hewan-hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Ya, karena memang pada dasarnya prinsip pramuka kan bukan hanya kepada sama manusia, juga sesama makhluk hidup lainnya. Nah, itu sih harapan kita. Harapan terbesar memang karena ini perkemahannya beda dengan yang lain, karena kita memang lebih banyak ke silaturahim konsepnya, sehingga kalau untuk perlombaan kita sangat minim sekali. Penekanan kita ada di silaturahim untuk kegiatan Kemnas ini, dari Kemnas 1 sampai Kemnas 5 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kontingen Malaysia di bawah kadet remaja sekolah Musleh telah datang ke Buperta Cibubur dengan seramai 104 orang. Akan berkampung di sini selama berapa hari? 5 hari 4 malam. Harapan saya dan semua kontingen Malaysia mengharapkan supaya Kemnas ini diteruskan pada masa-masa akan datang, di mana melibatkan pelbagai negara yang boleh memberi kami sifat kreatif, inovatif dan kolaboratif dalam diri kami semua. Tahniah Indonesia. Jadi hari ini kalau tengok dekat sini ada 3 jenis baju. Yang ini baju pertama, ada kalau ini kita ada 2 jenis. Tu ini dipanggil baju nombor 3 kalau kat Malaysia. Kalau ini pula baju nombor 4.
Biasa kalau baju nombor 3 ini digunakan untuk majlis-majlis rasmi lah, ataupun untuk budak-budak sekolah rendah. Kalau ini pula untuk aktiviti, beraktiviti sama ada seperti kawat ataupun baris berbaris kan. Kita akan gunakan uniform ni. Jadi kalau untuk yang ni, kalau untuk sekolah rendah pangkatnya dekat sini saja. Jadi pangkatnya paling paling maksimum akan ada 3 layer. Itu namanya sarjan TKRSM lah. Kalau untuk sekolah menengah, biasanya akan banyak pakai baju sebegini, dan paling tinggi untuk pangkat dia adalah pegawai merenda seperti ini. Okey. Jadi untuk guru pula, guru pula ada untuk guru pula biasa guru akan sentiasa pakai baju ni. Dan kalau tengok pangkat dekat sini adalah pangkat lieutenant muda lah. Jadi untuk lepasi setiap pangkat ni akan ada ujian yang diambil. Jadi kalau tengok perbezaan antara baju guru dengan baju murid, kalau perbezaan antara dekat sini lah, color dot. Kalau guru color dot dia warna emas. Tapi kalau murid just macam ni je. Agak simple. Jadi ada apa-apa soalan? Untuk SMA ini apa? Ha? Ini untuk SMP dengan SMA. Ini biasa SD akan pakai ni saja. SD itu. Nah, ini pembina. SMP atau SAR. SAR and ya. Jadi ada SAR-nya. Dan perubahan layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda dari Sisi Bidang Kegiatan, khususnya di permainan air. Di sini kita lihat ada 8 permainan yang berbeda, yang masing-masing bisa dimainkan oleh peserta yang ada di sini, peserta kema nasional ukuah tingkat nasional ya, ukuah nasional kelima. Insyaallah mudah-mudahan hari ini pembentukan karakter mereka, keberanian, kemudian soliditas mereka, komunikasi, koordinasi, kerjasama gitu ya. Yang kita harapkan itu bisa terbangun gitu ya, melalui kegiatan Kemnas 5 ini. Sehingga seminggu ini gitu ya, dalam waktu seminggu mulai dari hari Selasa kemarin sampai dengan besok hari Sabtu, kita harapkan mereka bisa belajar lebih banyak gitu ya, seperti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas tapi bisa kita padatkan dalam satu kelas saja di sini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Duyanto. Pada kegiatan Kemnas yang kelima ini saya diamanahi untuk menjadi safety officer pada bidang water rescue bersama dengan teman-teman potensi SAR di wilayah DKI Jakarta. Untuk harapan terkait dengan kegiatan Kemnas ini, ya kita mengedukasi untuk para peserta minimal bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum dia menyelamatkan orang lain. Kemudian edukasi terkait ilmu kemampuan terkait mengendalikan perahu karet, baik itu yang menggunakan mesin maupun yang menggunakan dayung. Selanjutnya pertukaran cendrawasih dari KRS Muslim Malaysia kepada panitia Kemnas 5 tahun 2023. Dan dari sini kami menjalankan hubungan yang mereka memang sangat sangat rapatlah kiranya. Dan terakhir mungkin maka dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka secara resmi Kemnas kelima, tema ukuah nasional Satuan Komunitas Pramuka Swasta Terpadu, saya nyatakan ditutup. Nama saya Dafa Fadil Aulia, saya asal dari Papua, Jayapura. Kenalkan, nama saya Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukman, asal dari Papua. Gimana nih kak, kesan-pesan ikut Kemnas ini kak? Kesan-kesannya biar menambah wawasan, biar menambah pengalaman juga yang utama ya. Kesan-kesannya ya mendapat teman-teman yang dari luar-luar daerah lebih banyak lagi gitu. Kalau kesan-kesan dari saya ya ingin membanggakan orang tua saja dan ingin mencari pengalaman. Dan pesan saya, ayo ikut ke Kemnas 5, cari seru
dan kita cari pengalaman di sini dan lebih banyak teman yang lebih banyak dari luar daerah kenalnya. Terima kasih Kak dan salam pramuka. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia Kemnas Pramuka SIT Indonesia yang kelima mengucap terima kasih kepada TV Pramuka yang berperan aktif dalam meliput kegiatan Kemnas Pramuka. Alhamdulillah Kemnas Pramuka kelima ini dihadiri oleh 10.000 peserta dari seluruh Indonesia dan dari Malaysia dan Thailand. Semoga kegiatan Kemnas ini bisa menjadikan anak yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. Sukses untuk TV Pramuka yang selalu eksis dalam kegiatan liputan untuk kegiatan Pramuka yang keren sekali. Salam dari Cibubur, semoga sukses untuk Pramuka Indonesia. Salam Pramuka. Kegiatan hari ini alhamdulillah sudah berakhir dan para peserta sangat semangat sekali, antusias dengan kegiatan-kegiatannya. Walaupun di hari kedua kita sempat diguyur hujan yang cukup lebat, namun mereka para peserta sangat antusias dalam kegiatan dan kegiatan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian harapan untuk kegiatan Kemnas berikutnya semoga bisa lebih baik lagi, bisa lebih meriah dari yang sekarang bisa kita laksanakan. Terima kasih. Alhamdulillah acara Kemnas 5 ini berjalan lancar dan sangat luar biasa. Dan harapan Kak Usman ke depannya, mudah-mudahan Kemnas ke depannya lebih dari ini dan akan lebih mantap lagi. Dan insya Allah akan ada di berbagai macam, tidak hanya aja di Bogor saja, tapi mudah-mudahan berada di daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Sekian dari Kak Usman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya. Oke teman-teman, cukup Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Naisha Bunganjani Astuti, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.